kesimpulan umat itu khususnya dalam melaksanakan catur berata penyepian akan dapat melaksanakan catur berata itu dengan damai tanpa ada pengaruh-pengaruh negatif yang mengganggu. Dalam melaksanakan catur berata penyepian ada 4 berata yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah amati jening, tidak menyalakan api, khususnya api yang ada dalam jiwa kita, api amarah, emosi maupun api nafsu. Yang kedua adalah amati karmi, dilarang untuk melaksanakan aktivitas kerja atau tidak boleh untuk selama 24 jam. Dan yang ketiga adalah amati lelungan, tidak boleh berpergian, tapi patut kiranya berada di rumah. Yang keempat adalah amati lelangwa,